Oke, untuk teman-teman bediler nih yang penasaran dengan berapa sih tembakan yang dihasilkan dari senapan BCP Ruger Black Army AWM Turbo ini, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Kita kali ini akan coba pembuktian untuk tes konsumsi angin dari BCP Ruger AWM Turbo ini, teman-teman bediler. Jadi jangan sampai kemana-mana dan tonton videonya dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Kali ini kita sudah punya unit BCP Ruger Black Army AWM Turbo. Untuk kalian yang ada di rumah yang lagi pengen ngebet beli senapan ini tapi masih bimbang, masih ragu ya, kira-kira seistimewa apa sih senapan ini? Kalian bisa bareng-bareng untuk tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Karena kali ini kita akan coba untuk tes konsumsi angin. Seberapa irit sih senapan ini, atau bahkan senapan ini termasuk senapan yang boros. Nah, kalian nanti bisa simpulkan di akhir video setelah tonton video ini. Dan kali ini kita start angin di 2500 PSI, teman-teman ya. Kali ini kita start angin di 2500 PSI. Kita akan coba untuk uji tes konsumsi angin dari BCP Ruger Black Army AWM Turbo. Oke, kira-kira bisa menghasilkan berapa tembakan? Dan kali ini kita akan gunakan satu track tarikan saja. Jadi, apakah irit atau malah sebaliknya? Boros ya, teman-teman. Dan tonton aja lah dari awal sampai habis. Dan kali ini kita gunakannya mimis Hercules. Dan hasil nanti mungkin juga berbeda kalau kalian gunakan mimis yang lainnya, atau kondisi angin yang berbeda, itu pastinya juga berbeda ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita untuk uji konsumsi angin dari BCP Ruger Black Army AWM Turbo. Oke, langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama. Baik, kita akan coba untuk tembakan yang pertama. Pastikan mimisnya posisinya benar ya. Oke, tembakan yang pertama. Oke, tembakan yang kedua. Aduh. Oke, tembakan yang kedua. Mantap ya hasilnya. Kalau cuma pakai satu track, mantap hasilnya, teman-teman. Oke, tembakan yang ketiga. Padahal cuma pakai satu track tarikan aja udah mantul banget ya. Oke, tembakan yang keempat. Tembakan yang kelima. Oke, tembakan yang keenam. Tembakan yang ke tujuh. Udah mulai turun ya. Ini tembakan yang ke 8. Oke, tembakan yang ke 9. Sepertinya sudah ya. Kita coba lihat untuk anginnya. Oke, nah angin ini masih sekitar di bawah 1000, mungkin kisaran 800 ya. Nah, oke teman-teman bediler. Jadi kayak gitu ya, kita sudah coba untuk uji konsumsi angin dari senapan ini. Kita sudah membuktikan kira-kira bisa menghasilkan berapa kali tembakan sih senapan BCP Ruger AWM Turbo ini. Dan kalau dilihat-lihat ternyata dengan pakai satu track tarikan dengan pakai mini Hercules seperti ini, senapan ini cukup lumayan ya, agak sedikit boros. Cuma ya setara atau gimana ya, seimbang lah sama power yang dikeluarkan, karena powernya ini cukup lumayan di game ya teman-teman. Jadi pakai satu track aja
konsumsinya tadi di 9 kali tembakan senapan ini mengonsumsi kisaran 1700 psi ya. Ya cukup lumayan boros, tidak lebih dari 10 kali tembakan ya kalau disimpulkan seperti itu teman-teman. Mungkin hasilnya akan berbeda juga kalau kalian gunakan 2 atau 3 speed track tarikan, dan akan berbeda juga kalau kalian gunakan minis yang berbeda atau tidak pakai minis Hercules ya, seperti itu. Mungkin bisa lebih irit atau bahkan lebih bisa lebih boros, hasilnya pun pastinya juga akan berbeda ya. Jadi belum bisa jadi patokan juga, tapi bisa jadi referensi teman-teman ya, bisa jadi gambaran sebelum beli senapan angin ya. Jadi tadi untuk hasilnya bisa menghasilkan 9 kali tembakan dengan start angin 2500 dan sisa angin di 800 PSI. Untuk teman-teman yang berminat beli senapan ini bisa langsung order saja ke CS kami, nomornya sudah ada di bawah sini dengan harga 2,7 juta rupiah. Unitnya juga sudah magazine, jadi worth it banget untuk dibeli. Apalagi untuk teman-teman yang penyuka atau pengoleksi senapan PJP Bigame, ini spek Bigame banget, jadi bisa udah langsung di order sekarang juga. Harganya 2,7 untuk unit only, dan dapatkan juga promo-promo spesial di November ceria ini, jadi jangan sampai kelewatan. Oke teman-teman, gitu dulu saja. Terima kasih banyak dan salam satu laras.